liburan, sewa villa, itu bisa kapan-kapan. Yang penting sekarang, kamu udah ketemu, kamu selamat, dan kamu bisa pulang sama saya. Ya, gak usah dipikirin ya. Makasih ya, karena sudah menepati janji. Gimana saya gak nyariin kamu? Orang Rena tanyain kamu terus, mau ngomong sama... Maaf ya, Din. Gak apa-apa. Aduh, maaf. Ya yaudah deh, gue siap-siapin ini Rena buat tidur dulu. Ya udah sayang, istirahat ya sayang ya. Iya, Ma. Ayo Rena gemoy. Ayo just gemoy. Bilang Mama selamat malam. Selamat malam, Ma. Malam sayang. Ya. Ayo. Eh, sendalnya mana? Sendal. Din, istirahat ya. Alhamdulillah, aku bisa kembali ke rumah ini. Terima kasih Allah. Ya Allah, jadi kalian tuh gak pergi liburan berdua? Andin kecelakaan di Bandung. Iya, Ma. Maaf kalau aku udah bohong ya, Ma. Aduh. Why you never change? Kamu gak pernah berubah. Menanggung semuanya sendiri. Ingat, fungsi keluarga itu tempat berbagi. I'm here. Ada mama di sini. You can share it with me. Bisa berbagi sama mama. Tapi kamu selalu menanggung semua beban sendiri. Aku gak mau mama khawatir. Maaf ya, Ma. Seriously. Kali ini, Mama seriously asking you, benar-benar minta sama kamu, jangan pernah bohong lagi. Tolong, ya. Maaf, Ma. Aku masih harus berbohong sama Mama. Aku masih harus sembunyikan masa lalu Andin dari Mama. Liburan bareng kita jadi berantakan. Udah gak usah dipikirin ya. Liburan, sewa villa, itu bisa kapan-kapan. Yang penting sekarang, kamu udah ketemu, kamu selamat, dan kamu bisa pulang sama saya. Ya, gak usah dipikirin ya. Makasih ya, karena sudah menepati janji. Gimana saya gak nyariin kamu? Orang Rena tanyain kamu terus, mau ngomong sama kamu. Kan saya bingung jadinya. Saya pura-pura aja jadi kamu. Serius? Terus? Gimana Rena? Rena percaya? Percayalah. Masa? Masa lagi? Ya udah kalau gak percaya. Coba dong Mas, aku mau denger dong Mas. Coba dong. Apa? Aku mau denger sekali. Enggak, Andin, enggak. Mas. Enggak. Aku mau denger, Mas. Enggak, saya enggak mau. Mas, aku mau... Kenapa? Hah? Istri lagi sakit loh, ya. Istri cuma pengen denger doang. Sekali aja. Please. Hai, Rena. Sayang. Mama sama Papa liburan dulu ya. Kamu? Apaan yang lucu? Emang suaraku kayak gitu?
Kenapa? Sakit. Udah istirahat. Perjalanan masih jauh ya. Bu, ada apa? Gak apa-apa. Oh, oke, maaf. Tadi ada tanggul di depan. Iya. Kamu, Mas. Kamu nyalain saya? Ya, kamu lah. Kamu nyundul saya ngapain? Hidung saya kalau pesek gimana? Itu tadi kamu ngedeket, kamu ngapain? Saya... Enggak apa-apain. Aku sakit. Bersihin itu, belek. Tadi ada belek di sini. Enggak, sayang, Mas. Terus gak mau ngedeket lagi. Oh. Udah istirahat. Mas sakit. Istirahat, Andin. Sini. Masa gue tidur di sini lagi sih? Mas. Kamu ngapain di sini enggak tidur? Tidur sana. Kamu ngapain di sini? Kok kamu enggak tidur di kamar? Masih banyak kerjaan. Enggak aman. Maksudnya enggak aman gimana? Emang kalau ada kamu gak aman? Gak tidur sana. Gak aman kenapa sih, Mas? Takut ya? Apa sih? Ya kamu takut bawa barang sama aku. Udah sana tidur. Kenapa? Ya kamu bilang gak aman. Gak aman kenapa sih? Gak aman kalau tidur bareng sama aku. Takut terjadi. Tidur, Andin, tidur. Ya, gak apa-apa kali, Mas. Lalu juga suami istri, ya kan? Saya bilang istirahat ya. Masih sakit, kan? Temenin, ayo anterin. Istirahat. Mas, Nanti pinggangnya sakit lagi kalau gak istirahat. Bisa dikasih tahu gak? Gak mau sama aku. Bisa dikasih tahu gak? Ya udah deh. Kayaknya jangan sampai pagi lah, Mas. Tunggu.